ini yang paling muda. Mudah-mudahan langsung cepet nyusul maksudnya. Nyusul ke mana dulu? Nyusul cuman apa? Anu dulu. Lu masih jalan sama yang cowok tuh Mas Rinci ya? Masih dong. Oh iya? Terus rencana merit kapan? Gak tahu, dia tuh katanya mau ngelamar tahun ini. Cuman ya? 29, 30 Februari. Dia soalnya udah tua. Udah tua. Oh serius? Ya. 30. Oh. Aku masih kecil gitu. Oh, masih kecil. Kamu yakin yang tua itu bakal setia? Justru aku tuh bingung gitu, dia kan dia mau ngambil men. Makanya lu muda, cantik, ya kan? Tapi kenapa pilih cowok yang lebih berkomplot? Kan kita harus. Oke, ngobrol masalah realistis nih guys. Kita kan udah punya pasangan, oke lah. Yang belum married mungkin udah incer nih ya, kayak gitu. Tapi kan kendala kita sebagai wanita-wanita ini sebenarnya yakin gak sih kalau seandainya pasangan kita itu gak selingkuh? Atau kita bahas tentang namanya selingkuh dulu asik dia kayaknya. Wah, ini ngeri. Tapi agak penusuk-penusuk gimana. Langsung. Yakin gak sih kalau seandainya pasangan kita itu setia gitu? Enggak. Mati kecil deh. Enggak. Realistis kan? Realistis. Kenapa? Hidup itu harus realistis. Kenapa? Oh iya. Pengalaman. Pengalaman diselingkuhin atau pengalaman dua-duanya. Oh, pernah selingkuh. Oke, kita bahas ada ya. Berat nih ya. Waktu SD kan terhitung kan waktu SD kan. Oh, waktu SD. Waktu SD udah selingkuh ya. Hebat. Kita masih belajar kayaknya harusnya nih ya. Pernah diselingkuh itu kan bukan berarti pacar kok. Selingkuh dalam hal lain. Oke. Tapi kali ini kita bahas tentang pasangan deh. Kalau pasangan setia. Dirimu yang setia, pasanganmu yang enggak setia, yang selingkuh. Pertama kami dia ini jangan. Kan udah muda. Berharap ke depannya. Berharap ke depannya. Tapi gimana sih perasaan kita kalau seandainya ketahuan pasangan kita selingkuh? Meja ini hancur ya. Meja ini di Bali cuma itu doang di Bali. Heeh, nangis lah pertama. Nangis. Pertama kan aku pernah diselingkuhin. Oh, pernah diselingkuhin nih Cia-Cia nih. Pernah diselingkuhin waktu masih umur 19 atau 18 tahun. Kecil. Terus habis itu pacar aku tuh lebih kecil dari aku. Lebih muda berondong. Iya, lebih kecil. Mohon maaf lebih kecil setahun doang, enggak berondong lah. Oke. Okay. Kan lah ya. Waktu diselingkuhin itu segala dong penjarakan sendiri sama orang gue. Sebulan di Jerman. Iya, sebulan di Jerman. Ngapain di Jerman? Heeh. Enggak apa-apa ini. Cari cowok baru. Enggak, galau ya sendiri. Nangis gitu. Nyalain HP, terus gitu. Sambil cari yang baru. Kok bisa tahu sih ya sih kayak bulenya. Tapi kok mereka gimana gitu ya, jauh-jauh gitu ya. Enggak bisa ada itu lagi. Kok bisa tahu sih pasanganmu selingkuh? Bisa dong. Ketawanya gimana ketawanya? Jadi biasanya kalau selingkuh itu kalau fans yang dulu, ya dia ini tiba-tiba yang sering chat. Jarang banget. Nah. Karena kebanyakan cowok-cowok yang deketin aku tuh semuanya tuh selalu cemburuan. Nah terus tiba-tiba dia yang cemburuan, aku sih otomatis selalu chat. Tiba-tiba dia gak chat, kayak dulu dia kayak hilang. Terus kayak jarang chat, terus tiba-tiba kayak udah berubah ya? Berubah aja. Udah berubah kebiasaannya. Ini apalagi ya kira-kira ya misalnya pasangan. Tapi pas maksudnya gini loh, apakah dengan maksudnya dengan jarang chat itu tadi itu mengindikasikan dia selingkuh? Pertama kali gampang itu handphone di password atau enggak, emang berarti perhatian berkurang. Beda aja perhatian ya. Namanya orang cemburuan itu kan pasti chatting terus intens. Bahkan dia mungkin bisa lihat nih jam segini kamu ngapain jam segini. Kok tadi jam segini tadi kamu jam segini. Udah tahu jadwal. Tapi kalau sampai dia bener-bener berubah sehari cuma 3 kali ngechat. Udah curiga, tapi kan itu gak mungkin dalam satu hari doang. Iya. Pasti kan harus beberapa hari. Berapa lama saat itu, Cia? Gak gitu, tiba-tiba kayak teman aku yang di yang kebetulan sampai di Australia. Karena dia sekolah di Australia, waktu itu kayak baru-baru sekolah di sana. Terus kok, kayaknya jalan-jalan banget. Terus itu tiba-tiba si cewek ini gak main halus. Tiba-tiba kakak, Beb, oke. Oh, ini udah langsung tadi ditinggal. Oh,
kalau okay. Pasangan pengalamanku di sini ketahuannya pasanganku iseng aja aku pegang handphonenya, nggak ada niatan. Aku bukan tipikal orang yang posesif harus pegang handphone, cekin apa segala macam, nggak sih. Tapi waktu itu tiba-tiba pinjam aja handphone, mau main game ceritanya gitu kan. Terus ternyata ketemulah chattingan cewek nih. Hai, apa kabar? Nggak main-main lagi kesini. Nah, itu jangan-jangan itu jangan-jangan itu muridnya atau siapa? Sekretarisnya. Sekretaris kan main-main. Nah, main-main ke mana dulu? Biasanya kalau pasangan selingkuh itu biasanya kan handphone di bawah terus. Di password. Nah, kebetulan kita sama-sama nggak pernah suka ke password. Oh, itu tadi iseng aja gitu. Aku ngejem aja. Cowoknya telepon. Makanya jadi dia lebih pinter ya. Ketahuan kalau selingkuh. Udah tahu kan di password. Password nggak diganti-ganti. Gampang lah ngapain. Ngerti ya. Dari kelihatan. Ketahuan semuanya. Chatnya. Oke, tadi ada apa namanya berubah handphone. Cira. Gimana ini kayaknya senior ini untuk yang kayak gini. Yang mana ada ceritanya? Kayak banyak cerita. Waktu itu handphone juga ya. Handphone itu sih di password ya. Dan gak tekdon. Apa namanya unlocking masuk kan aku trik ya. Pas itu belah. Trik gitu loh, kemana kan keluar kalau tidur. Aku langsung lirik, lihat. Hai, kamu gimana? Aku nanya langsung, siapa yang chat? Oh enggak, coba enggak, itu cuma kenal-kenalan cewek. Terus ada lagi waktu itu aku ngetes lah ya, ngetes jadi pakai nomor lain, aku coba ngechat macam kenalan langsung diajak apa? Gajet langsung ketemu kacauan. Jawabannya pasti kalau yang berarti itu mauan dia. Jawabannya pasti halusin makin. Kalau dia jadi mauan dia pura-pura aja dia selingkuh tau ini. Kamu di mana? Langsung main ke apartemen apa? Kosong apa? Langsung. Kayaknya ketahuan deh siapa ini cowoknya. Tahu. Langsung kita balikin. Oh, jadi gini ya kelakuanmu. Ini hebat loh, dia tuh jadi sekalian jadi detektif. Emang belum pernah. Loh, itu kan detektif. Bener. Perempuan tuh si Aida punya banyak handphone. Kalau cowok punya naluri lelaki supaya selingkuh, kalau cewek juga punya naluri detektif dong. Bener-bener. Tapi memang cewek itu jauh lebih pinter sih ya. Harusnya. Makanya dipakai si AE. Iya. Karena kalau ngumpulin bukti itu detail. Iya. Kita kayak judge. Gak asal nuduh ya dong. Harus ada bukti. Oke. Saat itu kalau seandainya ketahuan ya kalau pasangan kita selingkuh itu selain daripada nangis, tapi kita sempat pikir nggak? Kalau aku kan langsung yang pengen gampar. Kan? Maksudnya itu bukan pengen gampar. Kalau kamu kan diem tuh, Cia tadi. Gak tuh. Mungkin Cia modelnya diem. Gak mungkin. Aku kalau sama cowok diem kok kalau. Oh iya. Terus kalau banget dong. Belakangnya baru. Terus sekarang gak ada yang mau kenalan. Dicoba kalau punya sebuah. Nah, kalau udah suami istri itu boleh pulang gak sih? Nah. Kalau udah kenalan. Dia udah tahu kayak gitu. Pulang boleh tapi tidur ruang tamu. Oh iya. Dulu entah berapa lama ini kayak ke introspeksi. Oke. Okay. Aku tuh lebih kayak kenapa sih lo selingkuh? Emang apa yang kurang? Apakah emang dia lebih jago apanya? Lebih cantik gitu. Oh. Ya kan apa lebih apa? Enggak ya. Lambang lebih menyakitkan kan gitu. Itulah atau karena lo memang doyan. Cewek kan memang sukanya menyakitin diri sendiri. Tapi itu okay. Tapi itu yang membuat trigger akhirnya menjadi kita jadi lebih baik. Jadi itu membuat trigger, oke, aku harus terkenal. Kalau yang laki jujur. Gimana? Kalau yang laki jujur. Kan kalau misalnya... Kalau ditanyain mau jawab, iya, tapi kalau misalnya kita udah ketahuan selingkuh gitu kan, iya, kita cari tahu selingkuhannya juga dulu. Tapi misalnya selingkuh pasti itu karena nyari yang gak ada di kita, cari di perempuan lain. Di perempuan lain. Dan rata-rata orang yang selingkuh selalu menyalahkan pasangannya. Ini kan lampu gak nyaman, ini kan kambing hitam, basi. Oke.
modalnya kayak aku itu 100% kalau udah jatuh cinta sayang itu aku mau kasih semuanya. Whatever, kalau seandainya pasanganku itu selingkuh, kalau dia ngaku, kalau dia ngaku jujur, aku akan coba untuk mengampuni. Nah, ini berarti tipikal bucin. Bucin. Kayak kan sih. Sama. Soalnya aku gitu.